Mau ngerujak beda dari yang lain, di sana ada pohon katus tuh teman-teman, bisa dilihat. Oke, jadi kita rencananya kita mau mukbang atau bikin rujak dari pohon katus teman-teman. Nah teman-teman, ini pohon katusnya ya, kita cari yang muda teman-teman. Nah ini sepertinya ini kayaknya muda teman-teman, kita petik. Nah, dua ini juga udah cukup teman. Nah di sana juga ada buah katusnya yang udah matang, kita ambil teman-teman. Tuh apinya. Kita dapat dua, ini buahnya. Oh, banyak durinya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita cari tempat yang bagus ya. Wah, ya dapet mau. Nah, oke teman-teman, kayaknya kita di sini ini cocok. Kita bisa renang teman-teman, sambil renang. Nah oke teman-teman, sini ada cabai 3 biji sama gula, sudah cukup. Kita ulekannya pakai batu teman-teman. Kita buat dulu bumbunya ya. Sini ada cabai, kalau cengek teman-teman, jangan terlalu halus. Oke teman-teman, kita cicipin dulu. Mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan duri-durinya. Aduh. Biar bersih ya. Hei. Lapor rotong teman-teman. Kalau dari baunya ya kayak ini lidah buaya teman-teman. Oke, kita cuci. Oke teman-teman, kita langsung cicipin dulu. Wah nih, ini pasti meret teman-teman. Oke. Saya baru coba teman-teman,
Kalau dari rasa asin, asin asam. Ini sih enak sih, enggak sih ini. Kita cipi dulu yang buahnya, teman-teman. Ini buahnya ya. Mirip lidah buaya, lidah buaya. Buah naga, teman-teman. Ini buahnya ya. Lebih enak pasti daripada ininya. Ini lebih enak. Mau coba, teman-teman? Dicocoknya. Ya. Asli buah nama enak deh. Lebih enak. Tuh. Ini merah. Ini mah cangkangnya, teman-teman. Nah, satu lagi. Kita unboxing. Wow. Lihat, ih, mantap. Mantap, teman-teman. Langsung cocok. Kita ambil dalamnya. Wih, mantap. Asli. Udah. Oke, teman-teman. Kita makan lagi. Pohon kaktusnya. Sayang ya. Kalau tidak dimakan, membazir. Kalau dari rasa asin, agak asin, asam, dan cukup agak berlendir lah, teman-teman. Berlendir ya tuh, kayak lidah buaya. Kita makan dalamnya aja. Kalau cangkangnya itu ini ya, berserat. Oke. Wah. Jadi kita yang dimakan itu ini. Ah. Jadi kalau cangkang itu agak berselaput, teman-teman. Oke. Wow, mantap. Agak berair, teman-teman. Oke, teman-teman. Weh. Aduh. Oke, teman-teman. Ini yang terakhir. Bumbunya udah habis, jadi kita udahan lah. Nah, ini yang terakhir. Wow. Sayang ya kalau tidak habis. Oke. Teman-teman. Buka. Sampai di sini saja
ngerujaknya. Kita lanjut ke yang lain, teman-teman. Oke, teman-teman, meluncur.